bersama saya Velvet di Apa Kata Velvet. Dan pada hari ini saya bersama dengan Sean dan juga Katie. Derang ini merupakan pemilik kedai ataupun restoran di Kota Kinabalu yang dipanggil Shoney's Dining and Bar, kan? Ngam kayak itu? Ya, adalah itu. Jadi sebenarnya kami di sini adalah untuk try derang punya makanan-makanan yang dorang akan sediakan sekejap saja lagi. Tapi saya mau tanya dulu kan, saya tanya Katie lah kan, berapa lama sudah restoran ini beroperasi? Kami start beroperasi sejak 2014. Wah, sudah lama. Jadi ada yang sudah pernah try kah? Sebab saya sudah pernah datang juga di sini nih. Dan antara makanan-makanan yang menjadi favorite customer-customer di Shoney's ini apa? Paling famous sekarang itu Shoney's platter. Every night memang nampak, setiap hari pun memang nampak orang order. And apart from that, ada lagi lah yang lain-lain. Actually semua menu dalam Shoney's memang laris punya lah. Laris ke, jadi tidak lama lagi kita akan try. Oke, saya tahu berapa piring dorang kasih sediakan mirang ini, tapi nanti kita tengok. Oke, kembali selepas ini. Jadi beginilah makanan kami yang datang. Kami pikirkan kecil-kecil saja, tiba-tiba nih satu datang. Apa kayak nama dia nih, Sean? Oh, ini Shoney's platter. Ini nachos, yang itu chicken Caesar, ini sizzling lamb. Actually ini sama-sama Ben nih, dia punya accompaniments. And then ini chicken burger. Boleh lah untuk... Kok boleh kasih habiskan nih? Setengah jam. Boleh, tapi setengah jam, itulah itu. Jadi kamu datangkan, ini yang saya rasakan perlu try. Kau tengok punya besar. Ini adalah apa ya nih? Beef ribs, short ribs. Beef short ribs. maksudnya untuk saya lah nih. Jadi kami akan try lah nih sekarang. Tidak sabar mau try makanan-makanan dia di sini ini macam sedap semua nih. So, mari kita try. Kalau kamu mau, kamu datang pergi Shoney's, oke? Okay? Siap sudah kami makan, selesai sudah. Perut sekarang terlampaukan yang sebab si Sean dia bagi macam kaliau-liau-liau-liau-liau. Panjang begitu. Jadi untuk kamu orang yang ingin mencoba makanan ataupun menu-menu yang terdapat di Shoney's, kamu boleh datang di, kalau kamu di area mana gini nama dia, Tong Hing punya road tuh. Dia terletak di sana lah. Jadi itu dia punya signboard. Suka tau. Kamu boleh datang, dia buka dari jam 11 pagi sampai jam 11 malam. Rugi tau kalau kamu tidak try di sini, sebab ini adalah bisnis yang dikendalikan oleh orang kita sendiri. Begitu. Jadi kita support bisnis orang kita dan datang pergi di Shoney's. Dan jangan lupa saya akan bersama dengan Sean dan juga Katie di Kupi-Kupi FM minggu depan.